Halo Sobat Otomania, seperti di judul, bagaimana kalau Yamaha R25 V3 menggunakan bodi Yamaha R6 ini? Alasannya kita bisa lihat dari merek sebelah, di mana Kawasaki ZX25R itu identik dengan kakaknya yaitu ZX6. Tentunya tidak tabu ya, seandainya Yamaha juga ikut menurunkan dari gen big bike-nya R6 ini ke kelas 250cc kedepannya. Bagaimana menurut sobat? Atau mungkin bodi R6 yang terbaru atau yang ini saja? R6 tahun 2016. Bagaimana menurut sobat? Dan tentunya ya, kalau gosip Yamaha R25 yang terbaru tentunya menggunakan mesin crossplane 2 silinder atau 3 silinder atau malah 4 silinder seperti Kawasaki ZX25R. Silakan sobat berikan komentarnya juga beserta alasannya kalau ada ya. Siapa tahu ini bisa dijadikan referensi tambahan buat Yamaha. Mari kita tunggu. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.